tanggal 25. Berat nanya mau? Betul nih. Saya berat nanya benar. Ini mau kita buat santunan anak yatim, anak yatu, anak yang kurang beruntung. Sekitar 150. Jumlahnya berapa orang, Pak? 150 orang. Hari ini. Hari ini 150 orang. Selama mudah-mudahan dari hasil yang kemarin didapat ini dijalankan ke anak-anak barokah semua. Semuanya sembuh, sehat walafiat. Ini juga tas kiriman. Tak kayak ini kafe lek kok wong-wong. Kulit apa, Bu? Kulit baju. Kulitmu. Entar, kulit entar. Ini kelas lagi. Ada kelas apa? Kelas. Masa depan kalian ini menjadi lebih baik. Assalamualaikum.
pun karena banyak sekali kegiatan. Jadi kita semua berdoa ya, mudah-mudahan di Indonesia ini coronanya, corona ya, corona lah, iya lah. Selama corona ini kita akan kayak di penjara ya, kayak ditahan ya. Mau sekolah nggak bisa, mau begini nggak bisa, harus ada di rumah belajarnya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa kalian semua yang namanya pandemi ini dan selesai. Kita bisa aktivitas kembali lagi, ya. Ya, makanya terus sekarang kan saya minta maaf. Sekarang cuma 180.000. Kemarin juga ke rumah ya. Ke rumah? Ya, ya. Pertama 100, kemudian 150. Kan dua kali ya yang sebelumnya belum sih. 200, 150-an. Siapa tahu 100. Itu ya gara-gara corona yang biasanya dapat 200 jadi kemorot jadi 100. Sekarang sama kuning sudah dua kali pertemuan ini ya, jadi 150-an. Tapi kamu harus bersyukur ya, walaupun 1000 ke 150, tapi sekarang terambah lagi saudara saudara semua dapat tadi untuk satu ya Pak. Buat apa yang kemarin-kemarin? Tidak pun. Kalau kamu rajin menabung, insya Allah nanti jenjang ke depannya kamu mau melanjutkan ke sekolah, insya Allah bisa. Iya. Jangan dulu untuk anak melanjutkan SMP-nya. Begini. Pakai apa? Enggak, biar tahu Pak. Ya, jadi karena yang dari Gunung Sinti Lampi itu memang betul-betul kami kelola itu kebutuhan pendidikan. Sisanya berarti satu di tabungan itu sampai kelas 6. Ya, sampai kelas 6 ketika anak-anak itu butuh biaya besar, ini sangat bermanfaat sekali. Seperti anak yang lulus tahun kemarin itu bisa digunakan untuk biaya pendidikan lanjutan ke sekolah yang lebih tinggi. Makanya sumbangan apa yang paling penting untuk anak-anak ini? Makanya semua tahu kemarin berapa bulan ini yang datang kan cuma berapa bulan. Ingat ya adik-adik semuanya, Kak Bule Guyon, di Bule Gatuna, sangat Guyon. Kita doakan ya, ini Bule dapat uang bisa dibagikan semuanya. Itu dari hasil Bule membagi orang, jualan Guyon ya. Bule jualan Guyon, tapi alhamdulillah, ya ingat ya, hasil dari itu kalian semua bisa menikmati dan bermanfaat untuk kampus selanjutnya. Kita doakan ya orang-orang yang sakit datang ke publik, ada yang masih bayi, ada yang seusia, ada banyak macam, ada yang sudah tua, ada yang masih muda. Jadi kita doakan mereka semuanya agar Allah cepat memberi kesembuhan ya. Ayo semangat doakan
biar kamu dapat duit terus. Kalau kamu gak mau doa, kamu duit tidak ikut terus. Ya, biar orang yang sakit semua, biar semua dari doa kalian semua. Ya, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kamu semua berdoa ini, kamu semua agar menjadi anak yang sukses dan anak yang berbakti pada orang tua, pada bumi. Gurunya berapa? 6. Gurunya enggak ada. Gurunya kemarin. Bu. Bu. Gurunya lebih banyak yang gono daripada yang PN. 10. 4 9 sama gurunya. Oh, gurunya. 6 gurunya. Gurunya 6 ya, enggak masuk 4. Oh, berarti kurang berapa? 10. Nggih. 10. Kurang. Gurunya berapa? Gurunya berapa? 6. Guru honorer ya? Iya. Pak Bundo.
Piro rek? Sapa sing kelewatan nae kamu? Ayo mana dia? Karo. Sini. Kamu semua kan sudah sering ketemu sama Gune. Sudah berapa pertemuan sama Gune? Jangan takut. Kamu udah gak punya. Ini bukan gak punya. Pak Koroi. Berapa? Ayo goroyo. Dul, aku kesehatan dul. Oh ya, kita bisa bantu ya? Kita bisa bantu aku ya? Kok masih ingat gini mau? Kok kakek tau aku? Sini kan saya? Oke, gono. Gak mana ngai? Siapa lagi yang kurang? Ayo sini. Tak kosek. Ini ya, itu dia. Ambil bapak kali ya. Gimana Pak? Dek, kamu dapat uang gini senang nggak? Kamu buat beli apa? Buat buku. Bayar buku, terus apa lagi? Sudah kamu sama siapa? Sama ibu, sama apa? Bapak? Bapaknya kerja apa? Kerja di kafe. Oh, di mana? Di kafe. Oh, kafe ibunya? Dari pembantu. Dari pembantu di mana? Kamu nggak pernah ikut. Kalau sama sekolah berapa? Satu hari. Kalau makan di rumah sama apa? Ikan dok. Makan begini loh dok. Sampai apa namanya tabungan anak ini untuk kebutuhan sekolah ini apa sudah selesai? Kan biasanya itu kalau sudah sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Ya mudah-mudahan donasinya ke sekolah ini tetap lancar. Insyaallah. Kami selaku pelaksana tetap amanah, berusaha untuk tetap amanah. Soalnya yang pasti dari Ningse yang pasti setiap bulan. Kalau yang dari PIP kan nunggu verifikasi, nggak tahu dapat apa enggak sini. Oh, berarti ini yang dapat dari aku pasti. Kita enggak terasa. Merasa kita kan kayak kemarin gitu Pak. Alhamdulillahnya sekarang Pak Kain kan mengembangkan. Sudah mendapatkan sekolah 4 ya Pak? Ya, yang tetangga desa. Tetangga desa. Merata. Nanti kita kembangkan lagi kemana. Sekarang enaknya, sekarang pengobatan, hasil sekarang sudah kita hitung buat jalan-jalan. Lah si saya kayak tukup truk Pak. Truk-truk metro. Jangan kan 200 ya. Mudah-mudahan tetap 200 ya. 150 pun kalkulasinya dalam 1 tahun itu pun itu 10 kali anaknya. Kita sendiri juga menyiapkan ya hampir sekitar 100 juta Pak per bulan. 150. 800 orang. Hah? 800 orang. Oh iya. Sekitar 150 belum juta. Sembako. Yang belum sembako itu. Kalau semua sembako
bisa 1200 orang. Terima kasih juga kambingnya. Iya. Ini mudah-mudahan Pak, saya juga doakan juga berhasil ya. Saya mau ternak kambing, tapi penggemukan ya Pak. Ini ya saya yatim, jadi nantinya saya jual lewat online, lewat YouTube ya. Itu bagi pasien-pasien saya yang ada di luar Jawa, yang Jakarta, yang mana, yang mau. Rata-rata kemarin cerita mau korban nggak bisa, kemana, diserahkan kemana, gitu-gitu. Jadi menyalurkannya sulit, karena kan banyak orang kaya. Iya, makanya makanya saya minta doanya. Pastinya jauh-jauh dari situ. Saya nanti kemarin yang makanya. No kambing-kambing betok Pak. Jadi kok mana-mana tapi juga tapi kok mana-mana kita dapat dua masuk akal karena mahasiswa kita dua kali dari itu dibagi semua dibagikan semua ke mahasiswa. Makanya Pak, saya mudah-mudahan ini saya yang jalankan untuk pembesaran penggemukan kambing ini lancar belum. Jadi belakang. Ya. Tujuannya kan untuk itu nanti jadi saya bisa menarik pasien saya yang nggak bisa bisa mereka cuma nggak bisa mau ditaruh di mana gitu loh. Nanti bisa belinya ke saya lewat transfer. Kambingnya tetap di saya nanti tetap. Di bawah aja. Mana lagi ada yang di bawah lagi? Alhamdulillah. Malah kalau mau ngelu mateng. Jadi nih, ini nih. Apa? Jadi. Sudah berhenti, tak suruh berhenti. Adik-adik, Dek. Terima kasih ya. Kamu bergiatlah selalu kamu berdoa pada Allah, mendekatkan diri pada Allah, mendoakan orang tua, dan kamu giat sekolah ya. Belajar ya? Sudah cukup, terima kasih. Kuning minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua dapat hadir di ruangan sekolah yang indah ini, walaupun semacam COVID ya, untuk menerima bantuan santunan dari ibunya Ningsih Tinampi. Alhamdulillah, beliaunya masih perhatian kepada kita dan setiap bulan rupanya juga. Kami semuanya diberi ya. Ya oleh karena itu harapan Bapak kami tetap mendoakan kepada Ibu Ningsih agar beliau diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak sehingga tetap bisa memberikan bantuan kepada kamu. Apalagi sementara-sementara lagi hari Sabtu adalah hari Asyura 10 Muharram ya. Harapan Bapak agar kamu pergunakan bantuan dari Ibu ini dengan sebaik-baiknya, terutama untuk pembiayaan pembelajaran atau belajarmu dengan Ibu, sebabkan mungkin nanti kalau ada sisanya
bisa kamu pakai untuk pendaftaran di SMP negeri atau sesuai dengan keinginanmu. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Nisi, Bapak Kayi, dan tim dari Ibu. Mudah-mudahan amalan panjenengan semuanya dibalas oleh Allah SWT. Lengkap ya, Nggak, lengkap. Bu, lengkap ya? Lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali. Adik-adik yang selama 2 bulan kalian tidak ketemu sama Bu Ning. Cuma perwakilan saja kemarin, ya Pak ya. Dan sebelum Bapak mungkin ya, sebelum pandemi kemarin kita bisa memberi anak-anak 200.000. Sekarang melorot. Melorotnya jadi 150.000. Kemarin mendapatkan uang 100.000 ya. Mau puasa. Puasa ya, Pak? Puasa dapat 100.000 ya. Ya. Pandemik ya. Kita mohon maaf karena di pengobatan ini juga libur. Alhamdulillah masih ada sisa tabungan yang memang harus kamu diberikan sama kalian semua. Jadi bagaimanapun juga dikasihkan, tapi sedikit. Tapi insya Allah kamu senang. Anak usia SD kelas 1 sampai kelas 6 ya, Pak? Iya. Mendapatkan 100.000 kan alhamdulillah masih banyak. Dan mulai kemarin sudah 150.000 per hari, per bulan. Sekarang juga begitu. Tapi yang 50.000-nya alhamdulillah lagi kita kembangkan ke 4 sekolah ya, Pak. Ke 1 2 sama 1 sama 2. Berarti 4 sekolah. Adik-adik, Kuning mohon sama kalian semua. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan, Bu Ning, kamu semua, Kak Biru, di tim, Pak Tentara, Pak Polisi, semuanya, mudah-mudahan apa yang kita jalankan Allah selalu meridhoinya. Dan kita doakan Indonesia biar cepat hilang pandeminya. Biar kamu gak pakai masker lagi, gak pakai topeng, terus gak belajar di rumah, selalu ketemu sama teman, selalu ketemu sama Bu Guru, Pak Guru, dan insya Allah kamu lebih nyaman lagi. Kita doakan kedua orang tuamu dan diri kamu sendiri, mudah-mudahan kamu menjadikan anak yang sukses kelaknya. Terus ada yang anak yatim piatu? Yang yatim piatu? Gak ada. Oh, yang biasa. Yatim saja. Ini yang baru kelas 1 belum ya? Ya belum. Kelas 1 berapa kok muridnya dapatnya sekarang? 20 orang. Nanti kan ya, nanti ke depan di data yang data ya. Tapi yang sudah terdaftar di desa yang terkabul ya, jangan di anulasi. Dimasukkan. Tidak apa-apa masuk sini, tetap saja ya. Nanti di desa dia. Dimasukkan di sekolah. Karena ya. Karena di desa dia. Yang ya. Karena belum sekolah. Yang belum terkabul di sekolah di desa. Desa. Ada. Tapi di desa kita juga mendata. Yang yatim ada terus buat ya. Yang sama keluarga. Yang yatim aja. Ya. Jadi adik-adik uang yang 150.000 ini tadi Kuning dapat cerita dari SD mana, Pak? Kerja di dua. Itu Pak kepala sekolahnya sama gurunya cerita sama Kuning. Uang itu selesai diberikan gini, kamu yang menerima. Tapi uang itu langsung ditabungkan. Kita punya ya Bu ya. Alhamdulillah sekali kemarin ada yang lulus. Ternyata alhamdulillah sekarang dia langsung bisa buat daftar SMP, Pak. Dan di SMP-nya nanti juga tetap dapat dari saya. Tetap dapat. Jadi insya Allah enggak sampai putus sekolah. Jadi terus berjalan. Kamu semuanya harus rajin-rajin menabung. Nanti uangnya langsung diserahkan sama Pak Guru ya, Bu Guru ya.
Iya, dalam bentuk tabungan, bukan. Itu yang jelas Pak, yang Pak tanyakan untuk tabungan biar nanti untuk dalam belajarnya lancar gitu. Bila mana ada membutuhkan buku atau apa gitu. Sudah jadi mari kita berdoa, kita mendoakan seluruhnya yang saya ceritakan dari tadi, terutama kamu sekalian harus tahu uang itu dari mana. Tahu uang itu dari mana? Gak ada yang tahu. Uang itu dari mana gak tahu? Bukan dari aku. Aku cuma pelantara saja. Itu adalah uang dari hasil pengobatan. Jadi dari saudara kita yang sakit. Orang yang sakit membayar kuning. Nah sama kuning dibagi-bagikan sama kalian semua. Makannya banyak apa dikit? Pasti banyak ya? Ayo lek gendut ditambahi. Pasti banyak ya? Enggak. Siapa ini yang ini jadi tentara kalau enggak besar? Jaga kesehatan, jangan berani sama orang tua. Ya, itu. Jangan berani sama orang tua, jangan berbohong sama orang tua. Ya, nanti sama zaman terkabul. Ya, tes berbohongan. Ya. Karena apa? Saman jangan berkecil hati sekolah sama di desa, ya. Saya juga orang desa. Saya kelas 6 SD sudah yatim piatu. Saman desa nindi, desa naku ta awak dhewe. Desa dalam hutan. Kalau aku kutuk gunung bukan desa, kutuk gunung. Apa? Sudah ya? Adik-adik, sudah ya cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Uang itu walaupun sedikit, tapi banyak untukmu karena kamu masih kecil. Mudah-mudahan kamu menjadi anak yang sukses ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, ayo nyanyi, Re. Oh, ayo nyanyi, nyanyi. Satu, dua, tiga. Selamat datang Kuning Sirih. Puasa. Ya. Ya. Memang libur pas libur. Karena itu Buning libur, terus dapatnya cuma itu tinggal sisa tabungan. Jadi kalian semua tetap harus dapat. Terus sekarang tetap 150 ya, uangnya nanti diserahkan sama guru, ditabungkan nanti untuk ke depanmu. Nanti kamu sekolah tidak sampai putus. Jadi uang itu nanti kamu buat studi selanjutnya, ya? Iya, Tare. Kalian sekolah terus apa putus? Kepingin sekolah terus apa putus? Kalau kamu ingin terus, insya Allah, walaupun 150, insya Allah bayarnya. Terus kamu, ini kalau kamu jajan, ya minta sama orang tuamu, sama saudara. Tapi kalau ini untuk kamu sekolah, ya mudah-mudahan gak ada yang putus ya Bu ya. Iya, gak ada yang putus, insya Allah nanti SMP-nya juga kalau dia rajin rajin belajarnya, sekolahnya ya tetap dikasih sampean ya, sama Bu Ningsi. Ingat ya, pesannya Bu Ningsi, kamu harus mendekatkan diri sama Allah, selalu mendoakan kedua orang tuamu, gurumu termasuk, ya mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan, insya Allah kamu akan mendapatkan jadi anak yang sukses. Amin. Sukses selalu. Amin. Ya begitu saja. Gak ada perusahaannya. Ayo Pak. Dek, Pak Kain lupa. Buning yang lupa. Pak Kain yang ingatkan. Uang ini dari mana? Siapa yang tahu? Ayo. Mana uangnya? Ayo. Uang ini dari mana? Ayo, ayo. Dari mana? Masa Buning itu punya tak uang. Ya. Uangnya banyak loh. Tadi itu berangkat sekitar 15 juta ya Pak. Buning berangkat bawa uang 15 juta. Dibagi-bagikan. Kemarin juga iya. Kemarin berapa juta? 17. Kemarin 17 juta.
Besok malah berapa lagi, Pak? Besok 150 orang lagi. Besok negeri 2 sama Samanda. Kamu kan masih kecil, enggak tahu juta-jutaan. Saya menyomoni guru. Besok saya mengeluarkan 15 juta lagi. Kemarin 15 juta lagi. Setiap hari kita mengeluarkan. Jadi kita bagi-bagi. Ada 12 sekolahan, Bu. Sekarang sudah ada terhitung 800 orang. Per bulan 800 orang. Baru pertama kali sama 211 sudah dikasih kemarin. Itu belum sebako, Bu. Belum sebako, belum guru madin yang ada di desa. 75 itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Amin. Ayo sopo sing erut duit dari mana? Dari mana yuk? Jangan takut. Dari mana yuk? Ngaco. Sing erut tak tambahi. Ayo. Dari mana? Hasil kerja. Yang keras. Hasil kerja. Salah, tapi benar. Ayo Bu, dari mana Bu Guru? Ayo Bu Guru ngaco, itu Bu Gurunya. Ngaco dari Allah. Dari mana? Bekerja dari Allah. Oh begitu, betul. Itu dari Allah yang lewat dari saudara kita yang sakit. Nah kita doakan yang sakit-sakit bendang waras. Amin. Ya, biar seperti kalian semua. Ya, yang sakit ke rumahnya Buning itu ada yang kecil kayak kamu. Ada yang masih bayi, ada yang masih belum berjalan, masih remaja, ada yang sudah dewasa, ada yang nenek-nenek. Sudah tua, nenek-nenek, kakek-kakek. Nah, ada semua. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua sama Gusti Allah diberi kesembuhan. Ya, kita baca ya. Pak, besok lu pokoknya larik garuk sama Dali. Lama-lama enggak kasihan. Per hari besok negeri 2 sama Samanda. Untuk selanjutnya SMK. Iya Pak, karena kegiatan terus saya juga membagikan lagi sembako terus. Terus jadi setiap hari sama Sabtu bulan kita non-stop. Terus sembako nanti dari kampung ke kampung, satu hari dua kampung. Iya, di sekolah nanti Bu, belum tahu mana. Oh, belum tahu kan kemarin untuk itu kan dikasih kantin sama. Ya terus dari panjenengan. Nanti kalau sekolah minta apa kita insya Allah bisa. Ya. Kalau sini cuma 8 yang punya tim atau itu. Gak apa-apa nanti kan Pak Kayu nomor itu tidak lanjut. Oh, iya. Terima kasih. Ada uang. Tindak. Anak-anak, ayo salim dulu sudah dibeli. Sudah cukup, enggak usah. Enggak usah. Saya Kuning tidak ingin kalian terima kasih atau apa. Yang penting kalian semua senang. Terus kalian banyak berdoa ya. Yeay. Tapi ayo berdoa dulu. Ah.
Pandi, Pandi. Berdoa dulu ya. Adik-adik, mari kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, adik-adik yang kita ceritakan, Allah selalu mengabulkan. Amin. Dan saudara kita yang sakit, mudah-mudahan selalu kepada Allah dan kesembuhan. Amin. Ya. Sudah ya, Kuning mengucapkan kangen belajar yang giat, selalu beribadah. Mudah-mudahan kamu menjadi anak yang sukses. Amin. Jangan berkecil hati. Amin. Walaupun kamu anak yatim atau piatu dan anak yang belum kurang beruntung, mudah-mudahan insya Allah, ingat ya, jangan kamu berkecil hati. Siapa tahu kamu nanti malah lebih sukses. Amin. Dari yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah. Loyo. 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 Bu. Oke. Bu. Iya, Bang Ibu. Kelihatan. Kamu bisa lihat. Memang sangar. Oh, bisa lihat enggak? Bisa. Enggak bisa. Tahan, 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 Bu. Tahu kalau dikasih uang? Tahu. Oh, tahu. Ih. Yes. Berapa, Bu? 20.000. 20. Iya. Jalan apa? Jalan sangar, Bu. Jalan sangar, Bu, Pak. Kono, Bu. Nggih, nggih. Lho, iku nang balik, balik nang gede. Balik, balik nang kanan kiri. Ah. Kena rewangi ta, Bu? Kano. Waduh. Sendiro, Mbak, nang sangar, Pak. Anu sangar. Sangar pundi? Niku lho, Pak. Iya, iya, iya. Omae Dedi omae iki nyane mendopo kono. Mendopo. Omae Dedi omae sapa ya? Larine mi sangar. Di sini sama siapa? Eh, lebono motor. Balik, balik. Kok coba aku ae? Lho, mlaku. Aku sangar iku. Mbak mobil ayo, tak nampak tak nampak ayo. Ayo mbak mobil. Si. Ya, ya, ya. Ini sama siapa? Nur, Nur. Benar, Nur. Pemasaan diri. Lah kok iso hari ini nih? Jauh-jauh. Ayo mbak. Tunggu kamera. Iya. Lomu gak apa sayo? Enggak. Mancik, mancik, mancik. Ini buah? Gak. Tak buang. Terus belum kowe. Ha, wis. Wis geser. Geser terus. Dimulai lagi wis sangar wong mon salam. Pak yo biyen. Tengah mudeng-mudeng di kedopo. Kura dong ini, Bu. Iki anak-anak. Iki ngomong nih. Oke, terima kasih. Nggih. Omain ini, Bu. Lah kok meniki kok Mas Bungin. Lah mbok, lah kok sampai teko kene? Nek di warung ngono. Oh, jauh-jauh. Lah jauh. Kok saged sampai mriki? Kok sampai kelewatan. Woh, itu lebih dong. Itu lebih lah kan, kok bisa? Kok sangat sih? Enggak. Kok lebih? Yang kelibatan. Oh, cari-cari makan ini. Jadi langsung. Pas ini langsung kelibatan ya. Sangar-sangar ini sih. Ini sangar. Ya, kok ada kok? Udah kok sangar. Kok sakit ini tangguh di bau? Ngemri itu merasa. Ini warung. Siapa yang nganterin, Bu? Hah? Nganterin siapa? Ada sendiri dong. Iya kan? Itu warung aku, Otip ya? Oke. Ini anu nih, kan. Tekennya. Mau ditekenne. Emang gua kendi. Jeruk, jeruk bono bono ngi mantar. Oh. Mana ngi mantar? Apa? Apa ya? Aku ya aku enggak tekenne, Pak. Loh, ini ditekenne ini. Ini, iki lho. Nek kita tekenne, Pak. Ini ditekenne aku. Nek kita tekenne. Nyeru mantar aku ya. Iya. Mana? Wes. Iki mbak teken ta. Kok mangan kok. Kau ni, mana ni? Atau keluar rai, ya? Kunci rai ni le. Oh, keluar rai. Bu main terus bu.
Sudendi. Matami. Ini gini aneh, Bu. Oh, ini gini aneh, Bu. Ayo, ini pun dibuat, Bu.